Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, hai, hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Apa khabar semua hari ni? Kawan-kawan ni Konti, apa khabar? Sihat? Cikgu Koni, Sihat. Okay, kita harap adik-adik kat luar sana ataupun ada pelajar-pelajar, rakan-rakan di luar sana juga sihat hari ni. Okay. Dan cikgu mengalu-ngalukan kedatangan semua pelajar di kelas KMK kita hari ini di mana kita bersiaran langsung dari channel Cikgu Koni. Okey, dalam kelas tuition percuma Akademi YouTuber yang merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia dengan hashtagnya okey, bermula percuma selamanya percuma. Percuma saja. Okay. Sebelum kita mulakan kelas kita ni, eloklah kita rasanya kita baca umul kitab Al-Fatihah untuk pelajar-pelajar Islam dan pelajar yang bukan Islam, membaca doa mengikut cara masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga perkongsian kita pada petang ini dirahmati Tuhan dan berjalan dengan lancar. Okey. Kita nampak hari ini kita ada tiga cikgu di Konti ya hari ini. Tiga saja. Cikgu mengambil tugas Cikgu Aini hari ini. Take over Cikgu Aini sebagai moderator. Okay, hari ini. So cikgu akan memperkenalkan rakan-rakan kita yang ada di Konti, cikgu-cikgu yang ada di Konti pada petang ini. Cikgu Siti Hajar daripada Pusat Tingkatan 6 Matap Sabah Kota Kinabalu sebagai moderator pada petang ini. Dan tak lain tak bukan kita ada Cikgu Yusnida, memang dikenali di kalangan KMK. Sebut saja Cikgu Yusnida, memang semua orang kenal KMK lah. Yeah. Sifu mentor okay, dalam KMK ni. Okay, Cikgu Yusnida akan jadi control host kita pada petang ini dan juga beliau juga merupakan ketua panitia KMK dalam Akademi YouTuber ni lah. Okey, dan semestinya okey yang pelajar-pelajar nantikan presenter kita yang comel hotel pada petang ni, Cikgu Koni. Okey, dari Pusat Tingkatan 6 SMK Limbana. Penampang berjiran saja dengan Cikgu ni, Cikgu Koni ni. Okay. Ya, dekat saja. Dekat saja ni. Okey, kalau hujan di tempat dia, hujan jugalah di tempat cikgu. Betul. jangan sama-sama hilang pula. Habislah Kak Yus. Itulah, cikgu Yus akan bersiaran seorang-seorang. Harap tidaklah, harap kita punya perjalanan hari ini berjalan lancar. Sebelum kita mulakan kelas, ingin cikgu maklumkan terutama mungkin ada pelajar-pelajar yang baru join kita punya tuition ni kan. Setiap minggu sebenarnya ada pelajar-pelajar yang baru join. Dan cikgu nak maklumkan berkaitan dengan rekod kredit. Anda boleh menembus ganjaran yang disediakan oleh Akademi YouTuber dengan mengumpul seberapa banyak kredit dengan hanya mengikuti kelas online. Okay, kenapa? Sebab apa? Di sepanjang kita punya program ini akan ada kod-kod yang akan diberikan dalam kelas ini. Jadi pelajar perlu terus kekal fokus dalam kelas, kemudian isi borang link melalui link yang akan diapungkan oleh host di dalam ruang komen. Okay, selain itu, okey, pelajar-pelajar boleh juga mendapatkan sijil kehadiran di penghujung kelas
penghujung kelas, tetapi tempoh sijil ini hanya dah dalam masa 30 minit sahaja. Jadi pelajar-pelajar bila ada saja link kehadiran tu, pelajar link kehadiran pula, link sijil. Bila ada saja link sijil itu, pelajar terus sahaja klik link sijil untuk mendapatkan sijil. Kena cepat-cepat. Okey. Okey, sebelum kita mulakan kelas, pelajar diingatkan supaya menggunakan bahasa yang sopan semasa memberi komen dan juga menggunakan gambar profil yang bersesuaian lah untuk tontonan umum. Sebab kita pun sudah pelajar-pelajar tingkatan 6. Nampak Cikgu Koni pun, kita boleh mula sudah ni kan? Ha? Tanpa membuang masa sebab Cikgu dimaklumkan Cikgu Koni banyak banyak bahan yang dia nak berkongsi pada petang ni dan menarik. Okey, tak berkongsi nak berkongsi tentang teknik memang diperlukan dalam kita punya STPM ni, teknik menjawab. Jadi sangat penting pelajar-pelajar tanpa membuang masa, cikgu mempersilakanlah pass button kepada Cikgu Koni presenter kita untuk berkongsi. Tetapi sebelum tu kita nak memberi kod kan Cikgu Yusnida? Memberi kod. Bagi siap-siap satu kod lah sebab kita ada lima sebenarnya, satu huruf dan empat number. Jadi kita hanya memberi satu. Yang pertama iaitu huruf A. A-K-M-K. A-K-M-K. Jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakanlah Cikgu Koni untuk berkongsi ilmunya tentang teknik menjawab soalan bahagian C. Dipersilakan Cikgu Koni. Okey, Cikgu Koni. Terima kasih. Terima kasih sahabat moderator saya Cikgu Siti dan semestinya ketua panitia saya Cikgu Yusnida. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua rakan di konti, kepada para pelajar dan mungkin juga ada rakan guru yang sama-sama join dalam kelas live KMK pada petang ini. Dan sekiranya ada ibu bapa, selamat petang juga saya ucapkan. Jadi pada hari ini saya akan meneruskan sesi pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu untuk subjek KMK. So nama saya Cikgu Koni Lauren Komarna dari Pusat Tingkatan 6 SMK Limbana Penampang, Pusat Tingkatan 6 SMK Limbana Penampang. Ini ialah panitia kolaboratif subjek SCPM yang diketuai oleh Cikgu Agila. Dan di dalam panitia kolaboratif ini ada pelbagai subjek, pelbagai guru daripada pelbagai sekolah mengajar di dalam kelas IU online percuma. Okay, ada subjek pengajian am, ada geografi, ada sains sukan, ada bahasa Melayu, ada KMK. Ada KMK. So maybe selepas ini ada subjek lain yang akan bergabung. Jadi ini ialah channel saya kepada mana-mana pelajar yang belum berkunjung ke channel Cikgu. Sudi-sudilah berkunjung ke channel Cikgu. Carilah channel Cikgu sebab di dalam channel Cikgu ada pelbagai bahan PDP untuk semester 1, semester 2 dan semester 3 selain teknik-teknik menjawab untuk semester 1, 2 dan 2. Okey, ini adalah tim KMK kami yang diketuai oleh Cikgu Yusnida dari SMK Hamzah Macang Kelantan. Sahabat saya Cikgu Aini yang comel loteh hari ini tidak dapat masuk sebab bermesyuarat, tapi dia akan cuba masuk juga kalau berkesempatan. Dari Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu Sabah dan saya sendiri Cikgu Koni dari SMK Limbana Penampang Sabah. Okey, jadi pada hari ini seperti minggu lepas kita akan belajar tentang teknik menjawab KMK untuk semester 2 dengan memfokuskan bahan kepada bahagian C, pembangunan negara. Okey, ini cikgu sudah dedahkan minggu lepas dalam pembangunan negara ada dua bidang, politik dan ekonomi, dan minggu lepas kita lihat bidang politik kepemimpinan dan kita belum habis untuk bahagian ini. Jadi pada hari ini cikgu akan sambung lagi untuk kepemimpinan untuk dijadikan bahan pembelajaran kita bersama-sama. Okey, minggu lepas cikgu ada berkongsi dalam menguasai teknik menjawab, pelajar perlu menguasai dua perkara. Dua perkara. Apakah dua perkara itu yang perlu pelajar kuasai? Jadi, jika pelajar masih ingat apa dia dua perkara yang perlu dikuasai seperti yang kita sudah pelajari pada minggu lepas, jangan segan-segan, jangan malu-malu, cuba tulis di ruangan chat
Apa dia dua perkara yang perlu kamu kuasai untuk menjawab soalan? Okey, kita tunggu jawapan. Apa dia dua perkara? Cuba. Pelajar-pelajar, cuba dua perkara dan teknik menjawab. Ya, sebenarnya minggu lepas cikgu pun ada ikut juga kelas cikgu Koni ni. Ya, ada. Ada. Okey. Okey, siapa? Senang saja jawapan dia ni. Apa dia dua perkara yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam menjawab soalan? Ada jawapan sudah, cikgu? Cikgu. Ada yang berani cuba jawab? Ada yang berani jawab? Ini. Simpel ke ni? Ataupun cikgu Siti mau jawab? Alamak. Apa, kita tunggu pelajar kita. Ada sudah kot tu. Ada yang cuba sudah menjawab tu. Okey, ada jawapannya. Cuba tolong bacakan apa dia okay, jawapannya. Cikgu Yusnida. Cikgu Yusnida mungkin boleh cuba bacakan. Presenter bacakan. Cikgu Yusnida naikkan je. Okey. Okey. Cikgu bacakanlah. Cikgu tolong bacakan. Cikgu pula. Pelajar Fadila Hasna. Bentuk dan kata tugas soalan. Lepas tu ada juga yang jawab kehendak soalan. Betul tak tu? Okey, kita tengok apa jawapannya. Fadila, Kak Yus, ke Fadila ni kita punya bintang minggu lalu kan? Ya, betul-betul. Peminat setia ni. Peminat setia KMK. Kak Yus, mau tanya lah Fadila ni sebenarnya perempuan ke lelaki? Perempuan. Calon-calon A ni. Yang petang ni, yang join ni calon-calon A ni semuanya. Fadila, cikgu minta maaf sebab minggu lepas cikgu ingatkan Fadila ni perempuan. Lelaki. Sebabnya. Memang perempuan ada juga yang ada juga kau ni nama lelaki Fadila ni. Ada. Ya, memang ada. Kawan saya Fadila lelaki kak. Sebab tu saya ingatkan Fadila ni Kamsa? Lelaki. Fadila Kamsa kan? Datuk Dr. Fadila Kamsa lelaki. Datuk Fadila Kamsa, okey. So kita teruskan, So jawapan pelajar tadi, Fadila tu tepat sekali iaitu bentuk soalan dan juga kata tugas soalan. Ini dua perkara yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam memastikan mereka mahir untuk menjawab soalan. Mesti lihat. Okey, kita teruskan. Kenapa sekarang ni soalan saya yang kedua, kenapa pelajar perlu kuasai bentuk soalan? Kita tahu ada soalan tunggal, ada soalan pecahan. Kalau soalan tunggal, mesti ada pengenalan, isi dan penutup. Kalau soalan pecahan, tidak perlu pengenalan, bagi isi saja dan tidak perlu penutup. Kenapa pelajar perlu kuasai bentuk soalan? Kenapa? Okey, kalau ini tak mau jawab, tak apa, cikgu tayang dulu. Di selepas ni, cikgu ada banyak soalan untuk kamu jawab ya. So kenapa? Supaya kita dapat tentukan format jawapan. Okey. Sama ada berformat ataupun tidak. So kemudian kenapa kita perlu kuasai kata tugas soalan? Kerana kata tugas soalan menentukan format perenggan isi. Ingat setiap kata tugas mempunyai cara menulis fakta dan huraian yang berbeza. Jika salah sahaja cara menghurai, boleh menjejaskan markah. So lihat kata tugas soalan baik-baik. Kuasai teknik menjawab. So kita teruskan. Hari ini kita akan lihat contoh soalan di bawah tajuk politik, iaitu memfokuskan kepada kepemimpinan. Okey, ini minggu lepas kita sudah belajar kalau soalan itu kata tugasnya huraikan, maka apa yang perlu dijawab oleh pelajar? Format jawapan adalah berformat terdiri daripada 7 perenggan, 1 perenggan pengenalan, 5 perenggan isi, 1 perenggan penutup. Setiap isi terdiri daripada fakta, huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil yang dikaitkan dengan aspek pembangunan negara. Okey, kemudian ini contoh perenggan isi. Ada fakta, ada huraian pro, ada contoh, ada kesimpulan kecil yang dikaitkan dengan aspek pembangunan negara. Okey, kemudian untuk soalan bincangkan yang kita sempat bincang minggu lepas. Okey, ini contoh soalan. So kalau soalan bincangkan dia sama, kalau dia soalan tunggal dia mesti 7 perenggan.
Cuma bezanya soalan bincangkan ini dengan huraikan. Kalau huraikan dia 4 serangkai, fakta, huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil. Tapi kalau dalam bincangkan dia 5 serangkai, yaitu fakta, huraian pro fakta, huraian kontra fakta, dan contoh serta kesimpulan kecil. Ini fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh, kesimpulan kecil. So ini contoh perenggan isi. Ada fakta, ada huraian pro, ada huraian kontra, ada contoh dan ada kesimpulan kecil yang dikaitkan dengan aspek pembangunan negara. So ini kita sudah lihat pada minggu lepas. So hari ini kita belajar apa pula? Ha, pada hari ini kita akan belajar kata tugas yang seterusnya. So untuk yang ketiga kita lihat kata tugas soalan nilaikan. Nilaikan. So contoh soalan. Berdasarkan teks Lalatus Salatin Sejarah Melayu, nilaikan kepemimpinan Sultan Mahmud Shah sebagai pemerintah Kesultanan Melayu Melaka. Melayu Melaka, rasan jadi orang putih sekejap. Kesultanan Melayu Melaka 25 markah. So kata tugas soalan, nilaikan. So pelajar mesti highlight kata tugas soalan, nilaikan. Jadi, kalau soalan nilaikan, apa yang perlu dikemukakan di dalam jawapan kalau melihat kepada kata tugas ialah isi itu hendaklah terdiri daripada positif dan negatif. So, kalau kita lihat soalan ini adalah soalan tunggal sebab dia 25 markah. So, kalau 25 markah soalan tunggal, pelajar sudah mahir. Jawapan hendaklah berbentuk esei berformat 7 perenggan. 1 perenggan pengenalan, 5 perenggan isi, 1 perenggan penutup. Jadi itu kalau bentuk. Tapi kalau kita lihat kata tugas soalan nilaikan, maka yang 5 perenggan isi ini hendaklah terdiri daripada kombinasi isi positif dan negatif. Artinya kombinasi jawapan bolehlah 2 nisbah 3 atau 3 nisbah 2. Artinya 2 positif, 3 negatif atau 3 positif, 2 negatif. Jadi dia seimbang. Okey, 2 nisbah 3 atau 3 nisbah 2. Tidak boleh nahi-nahi-he 1 nisbah 4 atau 4 nisbah 1. Kalau kita naik bot, nahi-nahi, kebinahi, tara boleh punya. Kalau kita naik perahu Cikgu Siti, kita sengit sebelah kan. Sebab sebelah hujung tu dia berat, sebelah hujung sebelah lagi tu dia ringan. Jadi dia macam tak seimbang. Tak seimbang. Jadi kena seimbang. Jika pelajar bagi 4 nisbah 1, apa akan jadi? Contohlah 4 nisbah 1 tu artinya 4 positif, 1 negatif. Jadi pemeriksaan markah, pemberian markah hanya akan mengambil kira 3 isi positif itu sahaja. So isi positif yang keempat boleh diabaikan. Okey, sebab kombinasi sudah tidak betul. Dia mesti 2 nisbah 3 atau 3 nisbah 2. Okey, cikgu harap ini difahamilah. Okey, kemudian seperti biasa fakta itu bahagian isi ini hendaklah disokong dengan huraian pro, contoh dan juga kesimpulan kecil yang dikaitkan dengan aspek pembangunan negara. Okey, katakan kita lihat jawapan untuk soalan ini. Okey, cikgu hanya akan beri perenggan isi. Okey, pengenalan dan penutup cikgu tidak sentuh sebab cikgu rasa untuk bahagian perenggan pengenalan dan penutup itu sudah lebih daripada dimaklumi oleh para pelajar. Sebab dalam peperiksaan markah itu sangat banyak pada bahagian perenggan isi. So cikgu fokus di sana sebab bagi cikgu sebagai pelajar nama atas, anda semua telah menguasai bagaimana caranya untuk memastikan kamu dapat 3 markah di bahagian pengenalan dan 2 markah di bahagian penutup. Okey, untuk soalan ini kita lihat contoh perenggan jawapan. Okey, so sebelum tu kita lihat dahulu. Okey, ini bahagian perenggan isi. So seperti yang cikgu katakan tadi, kalau soalan itu nilaikan, 5 isi itu, sebab dia soalan tunggal, 5 isi itu hendaklah terdiri daripada kombinasi isi yang tentang negatif dan juga positif. Kepemimpinan positif dan kepemimpinan negatif.
So kombinasi dua ni sebab tiga. Kalau pelajar bagi semua lima positif, tiga saja yang diambil kira. Okey, so untuk positif, kita ambillah senaraikan isi. Contoh berpandangan jauh, merendah diri, berani. Kalau negatif, kita boleh senaraikan pilih kasih, dendam. Dan ada lagi sebenarnya pelbagai lagi lah sisi negatif Sultan Mahmud Shah. Tapi cikgu ambil dua ni. So sekarang, sudah kamu senaraikan isi ini seperti ini. Kamu sudah tahu, kamu mesti tiga ni sebab dua kan? Okey, selesai. Selesai. Sekarang, ini adalah pengenalan secara ringkas. Dalam pengenalan, bagi definisi kepemimpinan. Ayat pertama, definisi kepemimpinan. Ayat kedua, latar belakang Sultan Mahmud Shah. Sebut nama sebenar baginda. Nama sebenar Sultan Mahmud Shah ialah Raja Mamat. Ya, tertinggal nokta di sini. So, lepas tu barulah kamu masukkan senarai isi. Begitulah senarai isi. So, dalam senarai isi, oleh sebab untuk nilaikan ini, jawapan itu terdiri daripada positif dan negatif. Jadi, dalam senarai isi adalah paling baik jika pelajar masukkan ada positif, ada negatif. So, kalau pelajar lihat ayat pengenalan cikgu di sini, cikgu senaraikan isi cikgu berpandangan jauh, positif. Berani, ini pun positif. Pilih kasih, ini negatif. Dan lain-lain. So, untuk ayat pengenalan ini, pelajar sudah dapat 3 markah. Very simple. Okay, betul kan Kak Yus? Betul, betul. Betul. Mesti bertanya bos. Terima kasih Kak Yus. Okey, so kita teruskan. Okey, ini adalah contoh isi perenggan pertama. So, kamu boleh terus mula pertama. Tak payah guna penanda wacana panjang-panjang pun okey ya. Pertama, berpandangan jauh. So, ini fakta kamu. Berpandangan jauh. So, tadi cikgu ada kata bahawa untuk isi nilaikan, sama sahaja cara menjawabnya, dia kena ada fakta, huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil. So, kita lihat sini, apakah huraian pro dia, pemimpin yang berpandangan jauh penting dalam merancang matlamat dan melaksanakan strategi ke arah membangunkan dan meningkatkan imej negara di mata dunia. So, sebagai pemimpin, dia mesti ada visi, misi dia, wawasan dia untuk memajukan negara. So, itu sangat penting. So, itu yang kita katakan kepentingan berpandangan jauh supaya dapat membangun dan meningkatkan image negara di mata dunia. So kita sokong dengan contoh peristiwa ya. Yeah. Okey Cikgu Koni, kalaulah apa isi fakta tu berpandangan jauh tu adakah perlu tambah lagi dalam bentuk pernyataan, misalnya berpandangan jauh dalam apa-apa ke? Perlu ke tidak? Ataupun setakat berpandangan jauh saja faktanya? Kalau kalau kebiasaannya saya melihat itu daripada dia berpandangan jauh sahaja. Tapi boleh juga dikaitkan terus dengan negara lah. Boleh kaitkan dengan negara. Berpandangan jauh dalam merancang pembangunan negara. Gitukah maksud Kak Yus? Betul. Ya, ya. Jadi sebenarnya mana yang lebih baik? Selalunya kalau saya melihat kepada apa yang saya pelajari lah ya daripada kita punya sifu-sifu, biasanya sifu-sifu kita guna begini, berpandangan jauh. Sampai situ je lah. Betul-betul fakta sahaja. Ya, lainlah kalau semester 3 dia ada lain sikit Kak. Dia kepemimpinan semester 3 tu, gaya kepemimpinan tu dia ada lain sikit. Di situ ada panjang. Mungkin maksudnya maksudnya dalam semester 2 ni setakat beri yang tu je lah. Semester 3 yang bezanya. Ya, semester 3 yang beza. Okay, okay. Sebab semester 3 kita tu ada pengurusan kan Kak Yus? Betul. Prinsip-prinsip pengurusan. So di situ dia ada beza dengan semester 2. Ya. Okey. Okey, teruskan. Okey. So untuk perpandangan jauh, contohnya ialah Sultan Mahmud Shah. Ingat pelajar jangan keluar dari tokoh ataupun watak yang disoal dalam soalan. Soalan hanya minta Sultan Mahmud Shah. So pelajar mesti keluarkan contoh peristiwa tentang watak Sultan Mahmud Shah. Jangan pula tanpa sedar
tertulis Sultan Mansur Shah. Nah, habislah tiadalah markah kan. Kesian lugai-lugai tiada markah. Fakta cantik, perayaan cantik, contohnya salah. Okay? Sebab Sultan Mansur Shah pun berpandangan jauh kan Kak Yus? Ah betul, semua kebanyakan sultan berpandangan jauh. Ah tapi kita tengok pada soalannya. Iya betul. So, untuk Sultan Mahmud Shah berpandangan jauhnya ialah apabila baginda menitahkan paduka tuan menyerang Manjung dan Sri Maharaja, waktu ni Sri Maharaja belum jadi bendahara, menyerang Kelantan bagi meluaskan jajahan takluk Melaka dan memperkukuh kedudukan Melaka. Selain itu, Sultan Mahmud juga ada hantar Hang Nadim ke Benua Keling untuk membeli 40 jenis kain serasa. So, sebenarnya Hang Nadim ni bila ke Benua Keling untuk beli kain serasa bukan sekadar shopping, tapi sebenarnya dia pun adalah menjalin hubungan diplomatik di antara Melaka dan Benua Keling. Itu contoh. So, kesimpulan kecil, jelaslah pemimpin yang berpandangan jauh penting agar memperkukuh kedudukan ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara. Iaitu cara untuk buat satu perenggan isi fakta, huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil. Okay. Maklumkan kalau ada soalan ya, Cikgu Siti, saya teruskan sahaja ni. Yang yang kedua ialah merendah diri. So, di sini cikgu tidak akan kemukakan apa dia punya huraian pro. Yang penting pelajar faham. Lajunya naik sepunya jawapan contoh ni Cikgu Siti. Apa dulu? Okay. Sebenarnya semua soal pelajar tu Cikgu Siti, tapi dia laju naik. Tak okay. Apa, bonus. Ya, bonus. Tak juga orang sempat tengok tu kan Cikgu Siti. Ya, betul. Dia orang tak sempat tengok 8 saat lab dia. 8 saat dia lewat. Begitu. Okey, untung cepat juga saya sembunyikan balik. So, huraian pro, konsep ataupun kepentingan merendah diri pada watak pemimpin. Ini cikgu tidak explain. Sekarang cikgu mau dengar jawapan daripada pelajar. Apa contoh peristiwa yang menggambarkan kepemimpinan merendah diri pada watak Sultan Mahmud Shah? Apa bukti peristiwa? Okay, so saya tunggulah jawapan daripada pelajar. Sebenarnya cikgu contoh dia banyak ke tu? Banyak ke contoh dia? Ada yang paling ketara yang selalu Kak Yus punya istilah paling dominan kan? Dominan lah dia nak yang dominan. So yang paling dominan tu dia ada satu kan Kak Yus paling dominan. So pelajar digalakkan untuk memberi yang dominan lah kan? Dominan ya. Ya pelajar cuba-cuba. Cuba-cuba. Ya. Kalau betul ni Cikgu Koni belanja nanti. Belanja doa. Kalau lagu nanti hujan Cikgu Siti. Sekarang ni di sini pun mendung-mendung ni. Jangan nanti hilang kalau hujan. Kesian Kak Yusuf sorang-sorang ya. Okey pelajar cuba-cuba. Ya ada jawapan senang saja ni. Sangat senang. Contoh. Apa cikgu Kunima tadi? Contoh kan? Contoh. Contoh merendah diri pada watak Sultan Mahmud Shah. Ya, contoh yang senang je ni. Ingat saja yang dah pergi belajar ilmu agama. Bagi clue sudah kan Kak Yus? Sudah hint diberi. Hint sudah tu. Ada hint sudah. Hint pertama. Cuba je. Okey, tak apa. Tak salah pun boleh juga. Kita akan membetulkan kan macam tu. Betul. Kita kan sama-sama belajar. Okey, mesti cuba. Kalau salah hari ni tak apa. 2 bulan lagi dah exam. Ya, betul. Tapi kalau salah dalam exam tak tahulah kan. Cuba kat sini. Okey, cuba hari ni. Tulis je apa yang kamu tahu. Tulis je. Ni kalau lambat senang ni mesti jenis. Tak ingat cerita ni. dia tak ingat watak ni. Cerita ni kalau boleh kita memang kena baca berbanyak kali lah sampai rasa sampai muak lah kan kita kena baca supaya kita ingat. Betul tak? Sampai hadam. Sampai hadam. Okey ada jawapan. Ada jawapan. Okey. Jawapan.
Okey, baca. Cikgu Siti bacakan. Mirul, Mirul. Ah, Mirul kuat, Mirul. Sultan Mahmud Shah memanggil Maulana Abu Bakar seorang guru walaupun baginda seorang raja. Ah, contohnya tu. Macam mana Cikgu Koni? Okey. Ini Sultan Mahmud Shah ya. So kalau Sultan Mahmud Shah, guru agama baginda ialah bukan Maulana Abu Bakar tetapi Maulana Yusuf. Maulana Yusuf. Maulana Yusuf. Tidak pas. Okay. Kan ada lagi, ada lagi jawapan lain. Ada lagi jawapan lain. N. Ralia. SMS sanggup saya baca SMS. Sultan Mahmud Shah lah tu. Sultan Mahmud Shah. Bahasakan dirinya sebagai Fakir Mahmud. Semata-mata ingin mempelajari dengan Maulana Yusuf tentang kitab maklumat. Okey, komen Cikgu Koni. Betul. Yeay. Betul. Yeay. Betul. Pandai. Siapa nama dia tadi? Ralia. No, Ralia. Noralia. Noralia pun. Ada lagi jawapan tu kan? Ini. Ada lagi satu jawapan. Araj Roslan. Nama pun macam Herunustan ni. Araj. Arashi Roslan. Arashi Roslan. Sultan Mahmud menggelarkan diri beliau sebagai Fakir Mahmud untuk berguru dengan Maulana Yusuf. Lebih kurang macam jawapannya sama kan dengan diorang ni. Pandai lah tu. Tahniah. So kita tahniah. Tengok betul ke tidak. Kita tengok. Fadilah ada lagi satu. Fadilah jawab. Fadilah ada. Okey. Tutup dulu, sembunyi Sultan dulu. Sultan Mahmud Shah sanggup membahasakan diri sebagai Fakir Mahmud semata-mata ingin belajar kitab maklumat dengan Maulana Yusuf. Lebih kurang juga jawapan dia sama lah. Ya. Pandailah tu. Pandai sudah. Pandailah semuanya. Sultan Mahmud Shah merendahkan diri dengan pergi ke rumah Maulana Yusuf, membawa sendiri kitab maklumat dan menggelar dirinya Fakir Mahmud demi mempelajari kitab maklumat daripada Maulana Yusuf. Betul lah. Berapa markah tu dapat tu untuk contoh tu? Terus contoh dapat satu markah je. Satu markah. Banyak itu satu. Tapi di sini pelajar kena ingat lah ya, macam tadi kita punya pelajar pertama tu, mungkin dia terkeliru antara guru-guru agama yang ada dalam Sulalatus Salatin. Memang betul ada Maulana Abu Bakar, tetapi Maulana Abu Bakar itu ialah guru agama yang mengajar Sultan Mansur Shah kitab Duril Mazlum. So kalau Sultan Mahmud Shah, dia punya guru agama memang Maulana Yusuf dan kitab yang dia pelajari kitab maklumat. Okey. So kesimpulan kecilnya, ya, Kak Yus. Satu lagi, ini pelajar tak tertukar lagi dengan Sultan Mahmud yang dekat belakang sana tu. Sultan Mahmud yang dekat hujung. Kak hujung cerita. Sebab mungkin dia dah kira-kira dah okey lagi sebab semuanya dikaitkan dengan belajar kitab. Kan? Belajar kitab. Maksudnya yang depan-depan cerita dia. Sebab tu pelajar kena bijak tengok soalan lah kan. Tengok sini ni soalan minta pemerintah Kesultanan Melayu Melaka. Okey. So kalau yang di belakang tu sudah jatuh, sudah Melaka tu kan Kak Yus? Okey. Kita Okey. Kita sebentar sebelum Cikgu Koni sambung, kita regang-regangkan kan. Kita kasi hilang stres dulu dengan Cikgu nak memberikan kod Cikgu Yus kod. Kita bagi satu ke dua kod Cikgu Yus. Satu je. Bagilah dua. Bagi je. Dua lah. Nanti Cikgu Koni sambung, nanti kita tak boleh nak mengganggu dia nanti. Jadi kita bagi dua lah terus. Itu dua kod huruf, dua huruf, iaitu yang pertama ialah empat. Empat. Dan seterusnya yang ketiga ialah tiga. Empat, tiga. Okey. So kita berbalik kepada Cikgu Koni semula. Sebelum tu iklan sebelum dulu. Sebelum tu. Iklan dulu. Iklan. Okey. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul.
Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, teruskan Cikgu Koni, teruskan. Okey, so itu tadi kita ada dua fakta. Sekarang kita masuk fakta ketiga, berani. Okey, so seperti biasa, setiap fakta yang cikgu bagi hari ini, cikgu memang ingin dengar pelajar yang bagi contoh. Cikgu mau lihat sejauh mana pelajar telah menguasai jalan cerita. So, untuk berani, apakah contoh peristiwanya? Kita tunggu lagi. Ingat, watak kita masih Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah. Okay. Tunjukkan kat mana Sultan Mahmud Shah ni berani. Di manakah? Contoh berani ya, contoh berani. Okey, pelajar kita tengok pelajar cuba. Mesti berani cuba. Ah, pelajar pun kena berani cuba. Berani. Ya, okay. Betul. Berani. Okey. Salah jangan risau. Okey, salah itu macam cikgu Yusni dah cakap tadi. Dia salah sekarang. Jangan salah hasil STPM nanti. Tak apa. Okey, ini namanya kita mencuba. Betul. Kak Yus, sementara kita menunggu tu, Kak Yus. Kalau slide saya ni tidak lagi habis sampai tiga tajuk saya minggu depan lagi lah ni, Kak Yus. Memang. Sebab saya ingin pelajar betul-betul faham macam mana cara untuk menjawab soalan inilah. So ada kita jawapan sedang. Kita tak perlu tergesa-gesa kau ni. Kita tak perlu tergesa-gesa. Selagi belum exam penggal 2 kan? Boleh saja kan kita buat teknik tu supaya pelajar betul-betul mahir dalam teknik menjawab. Kita pun memang tak lama lagi dah nak exam. Okey, sekarang tunggu saja cuba cuba contoh berani ya, contoh berani. Belum lagi. Contoh berani. Ada dia lambat sikit masuk tu. Kan Kak Yus. Simple je, berani. Di manakah keberanian Sultan Mahmud Shah? Jangan pendam, jangan pendam dalam diri. Keluarkan. Mana tadi Fadila? Fadila kan? Berminat Fadila. Mana Fadila? Mana sudah? Mana sudah Fadila? Fadila. Mana sudah? Bintang PMK. Tadi Noralia, tadi Arashi. Boleh lagi cuba. Okey. Berani. Kak Yus, Fadila tu pelajar tak, Kak? Entah sedang buka buku semua ni. Baguslah tu, Kak. Itu sebenarnya salah satu cara dia buat ulang kaji juga tu. Walaupun dia terpaksa buka buku kan. Dia terpaksa, dengan terpaksa tu sebenarnya dia belajar. Itu yang kita nak tahu. Walaupun kita terpaksa menunggu, biarlah kita menunggu. Dia berusaha. Dia orang ni nak memberi jawapan yang betul-betul tepat tu. Dia orang nak bagi jawapan yang tepat. Bukan nak main remeh-remeh hantam je dia orang tidak macam tu. Okey. Apakah? Atau saya tayang terus ni. Saya tayang terus yang fakta 4 fakta 5. Sementara pelajar tu cari. Bolehkah Kak Yus? Boleh je. Okey, sementara pelajar mencari apakah contoh peristiwa untuk berani ini, so kita cuba lihat. Yang keempat, pilih kasih. Apa contoh peristiwa pada watak Sultan Mahmud Shah? Okey, itu yang tadi keempat. Pilih kasih. Sekarang pilih kasih. Sekarang pendendam. Tinggalan ni, tertinggal. Pendendam. Untuk jawapan berani, ada saja jawapan untuk berani tadi. Ada jawapan berani, Dah ada jawapan. Nurul Nabila, Nurul Nabila, Binti Tabaru. Nurul Nabila, Sultan Mahmud Shah berani berperang dengan Peringgi.
Betul eh, okay. Betul ye. Betul kah tidak Kak Yus? Mungkin ada jawapan apa lagi? Betul ke tidak? Boleh juga eh, sementara tunggu apa jawapan-jawapan lain. Apa tadi? Berani, dendam, pilih kasih, kan? Pilih kasih. Boleh tulis jawapan siap-siap. Kan? Pelajar-pelajar lain boleh tulis jawapan siap-siap. Mana dia nak lah. Mana mungkin dia tahu untuk jawapan dendam, ada tulislah jawapan dendam. Betul. Mana jawapan pilih kasih, ada tulislah contoh pilih kasih yang mungkin dia tahu. Betul. Tapi jawapan tadi tu yang siapa? Siapa tadi Nurul tu? Nabila. Nurul Nabila. Nurul Nabila. Ini mesti pelajar Kak Yus juga ni kan? Oh bukan ni. Bukan. Maksud kau berani ni banyaklah contohnya kan, dominance berani ni kan. Banyak betul. Ada. So tidak apa, memandangkan jawapan pelajar pun sudah ada untuk berani. So cuba kita lihat betul ke tidak contoh pelajar tu. Sultan Mahmud Shah berani menentang musuh, iaitu berdepan dengan Perenggi ketika berada di Kopak. Betul lah contoh dia tu kan? Dia melawan Perenggi. Ya, ketika Perenggi telah menakluk Melaka, mengalahkan Melaka, Sultan Mahmud Shah melarikan diri hingga ke Kopak. Perenggi kejar sampailah ke Kopak. Jadi di situ Sultan Mahmud Shah bertahan dan berlawan dengan Perenggi. So itu lambang keberanian Sultan Mahmud Shah. Dan kalau dalam susun lapis masyarakat, peranan Sultan Mahmud Shah ini sebagai raja adalah sebagai ketua angkatan perang, iaitu dia mengetuai angkatan perang menentang Perenggi. Saya rasa berani itu okey. So pilih kasih, apakah contoh peristiwa pilih kasih? Tak ada ke mas jawab pilih kasih dendam. Cuba pilih kasih dendam. Saya dapati kan. Dia macam bila kita masuk kelas kan, kelas tuition online ni Academy Tiba. Dia automatik tau. Dia macam boleh meningkatkan ingatan pada contoh-contoh tu. Macam saya yang baru belajar pun saya tengok dia lebih kurang macam lebih kurang contoh tu berulang-ulang kan. Kalau berani tu yang dominasnya itu je. Kena pandai kena pandai guna. Macam mana cara nak guna tu. Sebab dia cerita tu mungkin sama. Tapi tengok tajuknya apa. Kena pandailah tukar-tukar. Tadi ikut berani. Kemudian kalau tanya kepemimpinan mungkin boleh guna benda yang sama. Boleh guna contoh yang sama kan? Cuma kita ubah suai dia jadi kepimpinan. Dia dalam pembangunan insan tak pun dia masukkan. Kan Kak? Dia boleh merentas. Okey, kalau pelajar tidak jawapan, sayalah jadi pelajar. Takut saya masak. Okey, so pilih kasih ini contoh peristiwanya. Mungkin pelajar lupa. Sultan Mahmud Shah bersikap pilih kasih dengan hanya mengasihi 4 orang pembesarnya, iaitu Seri Wak Raja, Tun Umar, Hang Isa Pantas dan Hang Hussein Cengang. Bukan tertinggal ni. Okey, Hussein Cengang. Buktinya baginda sanggup menunaikan apapun permintaan pembesar-pembesar yang dikasihinya ini. Okey, Seri Wak Raja waktu tu dia meminta supaya dijadikan sebagai Panglima Gajah. Okey, tapi dia tidak dapatlah sebab waktu tu Panglima Gajah sebenar masih hidup kan Kak Yus? Tun Umar minta dijadikan laksamana, tapi Sultan Mahmud Shah bilang tunggu dululah sebab Laksamana Hang Tua pun masih hidup. Kalau masih Laksamana hidup, Hang Tua telah meninggal, barulah Tun Umar ni dijadikan laksamana. Jadi yang dua orang ni, diorang sudah tahu Hang Isa Pantas dengan Hussein Cengang ni, diorang tidak minta jawatan. Sebab kalau minta jawatan tidak dapat terus. Jadi macam Hang Isa Pantas ni, kalau saya tidak silap di sini dia minta pakaian ini kan Kak? Pakaian emas lah kalau dia minta. Jadi serta-merta Sultan Mahmud Shah bagi, bagi dengan dia. Dan Hussein Cengang ni dia minta kerbau, binatang ternakan lah. Jadi dia terus diberi. So itu melambangkan sikap pilih kasih Sultan Mahmud Shah dengan hanya mengasihi 4 orang pembesar dia.
Dan Sri Wakraja ni kalau dia dipanggil menghadap raja pun dia sengaja tu melambat-lambatkan. So disebabkan sikap pilih kasih Sultan Mahmud Shah ni menyebabkan Sri Wakraja ni dia macam sudah macam tidak kisah titah raja tu perlu cepat ke istana pun dia lengah-lengahkan. Dia baring-baring, dia pergi mandi, macam tu. Lepas tu dia tukar baju, berbelas-belas kali tukar, duduk di ayunan. So itulah sikap pilih kasih Sultan Mahmud Shah. Menarik cerita ni. Best. Yeah, cikgu okay, Siti, Sulalatus tu sangat best sebenarnya. Sangat best. Ni buku ni. Sangat best. Ini cik. Cikgu kau ni, Cikgu Wan Rosdi ada ni ha? Ops. Hai Cikgu Wan Rosdi. Sifu tu, sifu. Alamak. Okay. Cikgu Wan Rosdi kalau saya ada silap mohon dibetulkan ya. So yang kelima, pendendam. So dalam huraian pro seperti biasa, nyatakan konsep pendendam tu ataupun kepentingan bagaimana apa pentingnya pemimpin tu perlu menjauhi sikap dendam dan kaitkan dengan negara. Okey, ada contoh dendam kah Cikgu Siti? Setakat ni belum lagi muncul ni. Belum ada satu. Okey, Arashi tadi ni kali kedua dia jawab ni. Bagus ni, aktif ni ya. Okey. Sultan Mahmud Shah berdendam dengan Bendahara Tun Ali kerana berkahwin dengan Tun Fatimah tanpa pengetahuannya. Macam mana tu? Okey. Ada jawapan lain. Belum lagi. Okey. So untuk jawapan itu sebenarnya kita punya bendahara zaman Sultan Mahmud Shah bukan Bendahara Ali lah ya. Tanyalah kepada pelajar ni sebab menjawab. Pada waktu pemerintahan Sultan Mahmud Shah, bendahara kita ialah Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahhir. Yang Bendahara Ali ni, Tun Ali, ini pun bukan Tun Ali. Bendahara Sri Naradiraja Tun Ali itu adalah pada zaman Sultan Muzaffar Shah. Kan Kak Yus? Ya. Dia tersilap. Mungkin keliru. Tak apa. Boleh diperbetulkan kan? Betulkan. Ada satu lagi jawapan. Okay. Kita ada satu lagi jawapan ni daripada Wanisa Dusi. Okay. Sultan Mahmud Shah menyimpan dendam terhadap Bendahara Sri Maharaja kerana tidak memperkenalkan anaknya Tun Fatimah yang akan berkahwin dengan Tun Ali. Ni Wanisa Dusi. Okay. Ni pelajar SMK Limbanak. Dia dapat masuk juga. Cikgu kerana cikgu. Ada satu jawapan dia ni. Cikgu satu jawapan. Cikgu kau ni. Ni cikgu dia. Macam tu dia. Okay. Kita cuba tengok sekejap lagi jawapan. Fadilah Cikgu Fadilah pula. Okay. Fadilah Hasna, Sultan Mahmud Shah berdendam dengan Bendahara Sri Maharaja kerana mempunyai anak yang berupa paras cantik iaitu Tun Fatimah tidak diberitahu olehnya. Okey, ada lagi habis sudah. Olehnya kena tu. Habis sudah. Nama watak-watak tu sudah betul ada di situ, cuma ada yang perlu diubah-ubah sedikit lah. So kalau yang jawapan yang pertama tadi tu, seperti yang saya nyatakan, dia bukan watak Bendahara Tun Ali. So apa jawapan yang sepatutnya ialah seperti yang Vanessa Dusi tadi tu. Mungkin boleh kasih up balik lah jawapan Vanessa Dusi tu. Yaitu contoh peristiwanya ialah Sultan Mahmud Shah berdendam dengan Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahhir yang tidak menunjukkan Tun Fatimah kepadanya sebelum Bendahara Sri Maharaja ini kahwinkan Tun Fatimah itu dengan Tun Ali. So sebenarnya Tun Fatimah ini ialah anak kepada Bendahara Sri Maharaja. Sangat cantik. Cikgu Siti sangat cantik. Sangat cantik. Jadi waktu ni Sultan Mahmud Shah dia sebenarnya sudah tiada permaisuri sebab permaisuri dia sebelum ni iaitu Tun Teja telah mangkat. Jadi sepatutnya kalau Raja Melaka itu tiada permaisuri, anak bendahara itulah, putri bendahara itulah yang sepatutnya menjadi permaisuri Raja Melaka.
Tetapi si Bendahara Sri Maharaja ni, dia tidak kasih tengok anak dia Tun Fatimah tu kepada Sultan Mahmud Shah. Dia kasih kahwin dengan Tun Ali. Walaupun sebenarnya semasa Raja di Baru, Raja di Baru ni umpama pakcik kepada Sultan Mahmud Shah. Bila Raja di Baru ni nampak Tun Fatimah, dia ada cakap juga dengan Sri Maharaja, kamu sudah kasih tunjuk ke Tun Fatimah ni kepada Sultan Mahmud Shah, sebab raja kita sekarang sedang tiada permaisuri. So bendahara bilang tiada. So Raja di Baru ni sebenarnya dia ingin cadangkan kepada si bendahara Sri Maharaja supaya jangan dulu kasih kawin Tun Fatimah ini dengan Tun Ali, kasih tunjuk dulu Tun Fatimah ini kepada Sultan Mahmud Shah. Manalah tahu Sultan Mahmud Shah berkenan dengan Tun Fatimah dan mahu mempersunting, berkahwin dengan Tun Fatimah jadi permaisuri. Tapi Bendahara Sri Maharaja tidak mahu, dia kahwinkan sahaja Tun Fatimah itu dengan Tun Ali. Jadi bila majlis perkahwinan itu dilangsungkan, Sultan Mahmud Shah pergilah, dia nampak Tun Fatimah tu, ya ampun cantiknya Tun Fatimah. Tidak berkedip mata dia memandang Tun Fatimah. Dia pun jatuh cintalah dengan Tun Fatimah. Jadi disitulah dia mula menaruh dendam dengan Bendahara Sri Maharaja. Dia bilang jahatnya Bendahara Sri Maharaja ni. Dia ada anak begini cantik dan dia tidak tunjukkan dengan saya. So dia pun berdendamlah. So apabila dia berdendam, akhirnya apabila selepas saja dia berdendam tu kan, dia sentiasa mencari apa kesalahan Bendahara Sri Maharaja supaya dia boleh jatuhkan hukuman kepada Bendahara Sri Maharaja. Cikgu Wan Rosdi cakap, Cikgu Wan Rosdi cakap dia tak mau tunjuk sebab Sultan Mahmud, Sultan Mahmud jahat. dia tidak mau tunjuk sebab Sultan Mahmud jahat. Bendahara ni apa, bendahara tu lah tak mau tunjukkan. Ya, bendahara Tuan Mutahir. Ya, mungkin jugalah kan Kak Yus sengaja. Sebab Sultan Mahmud ni kan kaki perempuan sikit, kaki kan? Perempuan. Betul. Sebab itulah dia fitnah lah. Dia fitnahkan bendahara tu sebab dendam. Bukan dia yang pasal fitnah, bukan dia yang fitnah. Bukan orang dia fitnah lah. Okey. Nanti Cikgu Siti akan jumpa apa sisi-sisi negatif Sultan Mahmud Shah. Ada banyak. Salah satu yang Sasukan. Macam Kak Yus cakap tu, playboy. Playboy lah. Playboy. Itu yang menyebabkan apa tu bendahara tu tidak mau tunjuk anak dia yang comelote tu lah. Cantik. Yalah kan, sayang anak kan, mana mau jadi mangsa. Okay. Jadi apa ni, kita sambung. Bendahara Sri Maharaja ni apabila dia didendami oleh Sultan Mahmud Shah, dan Sultan Mahmud Shah tu berusaha mencari kesalahan Bendahara Sri Maharaja supaya dia boleh balas dendam dia dengan Bendahara Sri Maharaja. Jadi apabila bendahara ini difitnah ingin melakukan rampas kuasa di Melaka, maka di situlah Sultan Mahmud, kenapa cikgu tulis Mansur ni? Minta maaf, ini bukan Mansur, Mahmud. Ya, Mahmud. Ya, di atas tu tak apa. Di atas tu ada Sultan. Atas tu dah Sultan Mahmud dah. So pelajar tolong betulkan ini ya, Sultan Mahmud Shah. So apabila mendengar Bendahara Sri Maharaja ingin merampas kuasa, jadi Sultan Mahmud Shah seperti orang mengantuk disorongkan bantal, sudah jumpa alasan kukuh untuk dia bunuh Bendahara Sri Maharaja. Jadi dia pun teruslah jatuhkan hukuman bunuh kepada Bendahara Sri Maharaja tanpa melakukan sebarang siasatan. Habis cerita. Okay. So itu kalau pendendam. So jawapan pelajar tadi yang Vanessa Dusi dengan Fadila tu rasanya Fadila kan Kak Yus? Fadila. Betul sudah tu. Cuma ada sedikit kekeliruan pada jawapan pelajar yang pertama apabila dia guna nama Bendahara Tun Ali. Mungkin dia ingat Tun Ali ni yang ni suami Tun Fatimah, Tun Ali. Okay, so kemudian seperti biasa, selepas sahaja bagi contoh,
Benalah kesimpulan kecil yang yang berupa cadangan dan harapan yang dikaitkan dengan pembangunan negara. Okay, so itu lima isi tentang kepemimpinan Sultan Mahmud Shah dengan kata kunci nilaikan. So ingat pelajar, kalau nilaikan kamu mesti berpegang kepada ini. Okay, mesti isi itu terdiri daripada positif dan negatif, iaitu 3:2 ataupun 2:3. Okay, so habis 5 isi. Kemudian kesimpulan, kamu bina 2 ayat. Okay, kesimpulan ayat pertama, rumuskan isi. Ayat kedua, cadangan dan harapan yang dikaitkan dengan pembangunan negara. Okay, so seperti inilah. Okay. Okay. Sempat ke lagi ni Kak Yus kalau saya cerita tentang ni? Macam saya takut tidak cukup masa. Ada, hanya ada 5 minit sahaja lagi. So rasanya tidak cukup sudah ni. Nanti saya tergantung. So kita buka kepada soalan daripada pelajar jika ada. Okay, pelajar boleh tanya, tak faham bahagian mana. Mungkin cikgu ada pelajar. Mungkin ya, cikgu Koni boleh cerita sikit yang huraian. Pelajar pun lemah bahagian huraian. Menghurai. Misalnya inilah merendah diri ni kan? Okay. Yeah. Okay, so kalau bahagian huraian ini, apa yang pelajar boleh masukkan? Pelajar boleh nyatakan konsep merendah diri. Pelajar artinya ada dua pilihan lah, optional. Sama ada pelajar ingin mengemukakan definisi merendah diri ini, kemudian sebaik-baiknya kaitkanlah dengan pembangunan negara. Okay, sebagai contoh, mungkin boleh ditulis di sini, merendah diri yang merujuk kepada sikap reda atau pasrah dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang haruslah dimiliki oleh setiap pemimpin agar pemimpin dapat menyumbang kepada pembangunan negara ataupun dapat menjadi seorang pemimpin yang disenangi oleh rakyat. Lebih kurang begitulah. Okay? Itu kalau konsep. Tapi kalau kamu tengok ayat cikgu tu, dia sebenarnya bukan sekadar konsep, dia terus masuk kepada kepentingan. Kepentingan. Kan? Kan Kak Yus, ayat saya tadi ada relate. So terus cikgu masuk. Ulang. Terus masuk. So katakan cikgu ulang. Cikgu pun tidak tahu sudah ayat cikgu tu tadi. Merendah diri yaitu konsep reda dan pasrah akan anugerah ilahi pada diri seseorang haruslah, itu sudah kepentingan bila guna haruslah, haruslah dimiliki oleh setiap pemimpin agar seseorang pemimpin itu akan disenangi oleh rakyat dan dapat mewujudkan suasana ataupun negara yang aman sejahtera. So bila pemimpin tu merendah diri, rakyat akan suka, rakyat akan sanjung, senang hati tengok pemimpin yang rendah diri. Okay, so ia adalah rasa tidak senang ataupun benci pada rakyat yang menyebabkan rakyat tu tidak menyanjung, tidak bekerjasama dengan pemimpin untuk membangunkan negara. Kalau itulah konsep Bro. Cikgu Koni, kita ada soalan dari pelajar ni, Cikgu Koni. Nur Zamira, Nur Zamira nak tanya tentang perpaduan, perlu tulis ke elemen? Ya, kalau soalan perpaduan ni, apa yang penting yang kalau dalam sukatan, sebab tu pelajar tolong lihat balik sukatan. Apapun yang kamu belajar di semester 1 ke, 2 ke atau 3, berpeganglah semula kepada sukatan. Kamu mesti lihat dalam sukatan itu apa yang perlu kamu kuasai untuk sesuatu tajuk. Misal kata, untuk perpaduan. Lihat dalam sukatan. Sukatan minta apa? Apa yang kamu perlu kuasai dalam perpaduan? Kalau kamu lihat dalam sukatan, untuk tajuk perpaduan, pelajar seharusnya dapat menyatakan yang cikgu nampak di situ, elemen. Dia bukan aspek tau, elemen. So, iya.
Elemen perlu dikuasai, sangat penting. Kalau kamu tidak kuasai elemen, artinya kamu punya cara menjawab untuk perpaduan nanti itu boleh salah. So, elemen itu ialah seperti kerjasama, kemudian kasih sayang. Okay, misal kata kasih sayang dalam perkahwinan. Kasih sayang ialah elemen. Perkahwinan itu ialah aspek. So, bila kamu jawab dalam soalan, kamu punya jawapan mestilah kasih sayang dalam perkahwinan. Baru betul. Kalau pelajar tulis kasih sayang, elemen kasih sayang, so itu salahlah dalam aspek apa. Dia mesti relate terus, kaitkan terus dengan aspek apa. Kasih sayang dalam aspek perkahwinan. Okay. Contoh peristiwa, kasih sayang di antara Sri Naradiraja yang berbangsa Tamil Muslim, mesti sebut suku kaum Watak tu yang berketurunan Tamil Muslim dengan istrinya Tun Kudu yang berketurunan Melayu, telah mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat dan mewujudkan hubungan baik di antara Tun Perak yang berketurunan Melayu dengan Sri Naradiraja. Apabila Sri Naradiraja ini berkahwin dengan Tun Kudu yang merupakan saudara kepada Tun Perak. Jadi ingat, kalau untuk perpaduan mesti kuasai elemen terlebih dahulu. Elemen itu sangat penting di dalam ayat fakta. Kak Yus, tolong tambah yang lebar. Panjang lebar Cikgu Koni terang tu. Betul. Tapi yang ni nanti jangan risau, nanti Cikgu Koni akan ambil juga untuk perpaduan nanti. Kan? Perpaduan Cikgu Aini. Dalam pembangunan masyarakat. Dalam pembangunan masyarakat. Sebab pitanya bahagian C pula. Ya. Tapi Cikgu ni semua undur. Semua pun undur, sama undur. Jenis. Dia reverse gear. Okey juga. Tak ada masalah. Okey. Sebenarnya kita dah pun melewati 4.32 dah. Ya, masih. Okey. Jadi sebenarnya kalau pelajar ada lagi pertanyaan, tunggu Cikgu Koni minggu depan. Kumpul soalan siap-siap. Kumpul soalan, tanya pada minggu depan kan? Boleh. Terima kasih Cikgu Koni atas perkongsian dia pada petang ni. Okey, banyak diterangkan. Okey. Sampai tak sempat ni. Sebelum kita berundur, okey, Cikgu nak bacakan baki kod kita. Okey, 2 nombor lagi. Okey, ambil perhatianlah. Dua nombor lagi yang Cikgu belum bagi, iaitu 3 dan 0. Okey, 3 dan 0 untuk kod, untuk nombor yang terakhir. Okey, rasanya semua link-link sudah diapungkan kan? Cikgu Yus? Betul. Cikgu mewakili semua rakan-rakan konti ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi hadir kepada cikgu-cikgu juga di luar sana, okay, yang sudi hadir pada petang ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Yusnida dan juga presenter kita Cikgu Koni. Jangan lupa kita bersama lagi untuk kelas Cikgu Koni pada minggu hadapan, dan jangan lupa juga tekan button subscribe untuk Cikgu Koni punya channel lah, biar dia berwarna kelabu, jangan berwarna merah. Dan juga jangan lupa juga, boleh juga pergi lawat channel-channel rakan-rakan yang lain juga, Cikgu dan juga Cikgu Yusnida. Okey, sebagai tanda sokongan dan terima kasih kita. Okey, Cikgu rasa untuk hari ini itu saja untuk hari ini. Dan kami mohon maaf, okay, kalau ada apa-apa. Mungkin ada Cikgu Yusnida mau cakap apa-apa? Cikgu Koni, username betul kan? C-O-N-N-I-E-L-M. Ya, tapi huruf kecil semua, Kak. Okey, betul. Dah tulis dah kat situ. Pelajar rujuk di situ je. Okey, itu sajalah. Kak Yus, kita punya kod sudah habis baca, Kak? Sudah habis baca 55. Okey. Itu sajalah kan untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Berita baik untuk semua. Kini Akademi Youtuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul.
Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.